Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua, selamat datang di channel saya. Hari ini kita akan praktek bagaimana cara agar buah kasturi yang telah dipanen bertahan cukup lama dan tidak rusak. Selamat menyaksikan sobat, let's go! Seperti ini sobat, tampilan tanaman jeruk kasturi. Mari kita mulai prakteknya sobat. Untuk memanen buah kasturi, kita perlu alat bantuan, yaitu gunting. Gunting pangkal tangkai buah secara hati-hati. Lakukan hal yang sama untuk buah lainnya. Jangan lakukan pemanenan buah kasturi seperti ini ya sobat. Memanen buah secara langsung dengan tangan tanpa alat bantu gunting. Apabila menggunakan tangan secara langsung, kulit buah akan terkelupas dan hal ini akan mempercepat buah busuk dan rusak. Maka dari itu, lakukan pemanenan buah kasturi dengan menggunakan alat bantu gunting. Selamat mencoba sobat!